Salam bahagia. Jadi pada malam ini saya memberikan satu koleksi yang begitu istimewa yang dipanggil sebagai One Saint Square tahun 1945. Jadi apa khabar semua? Ya, jadi kepada semua peminat saya, ya, kepada subscribers, maksudnya peminat itu maksudnya yang tunggu-tunggu channel saya ini. Terima kasih ya. Jadi oleh kerana ramai yang memberikan ya sokongan, ya, saya sekarang handphone pun dah penuh, ya, memori pun dah orang kata ya too much already, ya, dipakai. Jadi sabar-sabarlah ya yang belum sempat saya buat video. Ya, sorry take time ya. Dia saya sihatlah, ramai yang bertanya, "Cikgu okey ke?" Alhamdulillah, thanks a lot ya. Dengan sokongan semua saya sihat. Nah, jadi dapatlah ke udara, dapat dengar celoteh saya yang tak seberapa ini. Ampun maaf ya, kadang-kadang kita terlepas cakap, kadang-kadang kita pun ya tidak berhati-hati. Ha, maklumlah tengah-tengah malam buta ni orang cakap ya. Kadang-kadang lalu juga. Macam Dean Bramboy cakap apa? Hidup biarlah jujur. Kalau terlepas kita minta maaf lah. Ha, jadi itulah yang betulnya. Ya, pandai buat orang sakit hati, jadi minta ampun dan maaf. Selesai. Jadi untuk paparan pada hari ini begitu istimewa, saya letakkan lelongan RM10,000. Ha, jadi itulah yang dikatakan. Indah khabar daripada rupa, tapi kali ini rupa yang baik. Sudah tentulah ya tawaran lelongan tinggi ya RM10,000. Jadi kalau convert kepada US dollar baru ya $2,500. Itulah ya, ada yang bertanya, "Cikgu letak mahalnya ya." Jadi kalau duit hang ya, ini cakap orang depa noh. Kalau duit hang mesti nak mahal. Tapi kalau duit orang, ha, tu orang cakap ya, komen macam-macam. Jadi terpulang kepada anda. RM10,000 kita letak ni lelong ya. Ha, jadi jika yang berminat bolehlah tawar menawar. Takkanlah kita letak RM1 and then you nak tawar menawar. Ha, itulah yang dikatakan ya. Bila nak ya menjalankan satu ya urusan pembelian penjualan, kita mesti akad. Tak setuju never mind. Ya, koleksi ni ada dalam video ni. Tengok saja. Ha, memang geram. Orang cakap apa, "You got money, you can earn everything. You can have everything." So kalau kita tak ada duit, kita just view saja. Jadi tolong ya, tekan ya, orang kata subscribe. Kalau boleh janganlah skip ya iklan itu. Ha, bantulah saya. Sebab apa, saya pun hanya berdasarkan iklan yang tidak skip. Dapatlah sedikit orang kata ya, untuk membantu menjayakan ya orang kata channel saya ini supaya dapat berterusan. Ha, dengar-dengar pula YouTube pula ya memberitahu bahawa US ya legislation ya undang-undangnya nak mengenakan cukai kepada YouTubers dan juga creators. Jadi itulah yang dikatakan. Bila kita dapat pendapatan, mesti ada orang yang nak juga sedikit daripada kek pendapatan kita itu. 24%. Ya. Ha, jadi urusan itu ya sedang berjalan. Ha, inilah yang dikatakan perkongsian pendapatan. Tapi siapa yang untung? Sudah tentulah US country yang untung. Ya, itu dasar mereka. Jadi kita pun tak boleh buat apalah. Ini bukan hantamlah, ini memberitahu. Ya, begitu susahnya kita nak dapat ya sedikit pendapatan daripada iklan-iklan. Tiba-tiba pula ada yang nak cukai pula. Ha, jadi itulah yang orang kata pahit kutelan cukai.